Boom, cikidor, what's up bro? Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Nofri PRM Vlog. Oke teman-teman, karena ini video pertama saya minta tolong kepada teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang ada di sini, di situ, di sana, ada di mana-mana, saya minta tolong bantuannya kepada semuanya untuk bantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Gratis kok, nggak bayar, seperti di bawah ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat mic eksternal dari handset seperti yang saya pakai. Tuh. Saya akan membuat yang biasa menjadi luar biasa. Langsung saja ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, berikut ini adalah video tutorial pembuatan mic eksternal menggunakan headset supaya menambah sensasi dalam pembuatan video Anda. Yang pertama, tarik sejarah yang penting spidol inseknya, terus busa sama sasilan. Kalau perlahan yang rusak, langsung saja mulai. Oh, ada kurang guys. Ini ada kain. Kainnya sudah dijaya. Ini dibuat bolong dan oke, nomor apa? Ini buat kalian juga ingin menggunakan headset yang kecil, bisa dipotong di ujung, jadi kita hanya menggunakan rekam suaranya saja. Oke, lanjut. Dua, kita masukkan busanya. Baru kita masukkan yang busa agar suaranya lebih jernih, kan bisa menangkap suaranya lebih bagus guys. Kalau udah selesai kita laban, terus kita laban ya guys. Terputar, terputar, terputar.
aja dia tuh. Ikut kita kasih warna. Ini warnanya terserah kalian, mau kalian kasih warna merah, mau kalian kasih warna hitam menggunakan spidol. Ini kalian bisa sambil nyanyi ya guys. Jadi nanti kalian harus cari spidol, spidol yang permanen guys. Kalau enggak dicat, satu dicat. Oke, itu tadi teman-teman video saya tutorial bagaimana cara membuat mic eksternal dari handset. Semoga bisa bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya. Oke. See you, bye bye. Boom, cikidot.